Lina. Alhamdulillah jamaah masih di Islamin Tindah dan hari ini Masya Allah kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah emang boleh hidup secapek ini. Masya Allah tadi guru-guru kita udah ngasih banyak sekali ilmu-ilmunya, baik itu di dalam rumah tangga, bersosialisasi. Memang dunia ini tempatnya capek, tapi nanti ada pahala yang luar biasa yang kita dapat kalau misalnya kita sabar. Nah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah untuk nonton dulu ini tayangan yang bikin kita sedih juga. Nah, ini akibat bully ini. Yuk kita saksikan sama-sama. Silakan. Bapak ini lompat dari lantai 4. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Insiden siswi jatuh dari lantai 4 ini menggegerkan para guru dan siswa di sekolah dasar 06 pagi Petukangan Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Selasa pagi. Korban bernama Rianti, seorang siswi kelas 6. Ia diduga terjatuh karena sedang bercanda dengan temannya. Korban meninggal dunia setelah sempat mendapat perawatan di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Setelah sempat diotopsi di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, jenazah korban Selasa malam tiba di rumah duka di Jalan Alam Raya, Petukangan, Jakarta Selatan, dengan disambut tangis orang tuanya. Paman korban, Jafar Musahid, mengatakan berdasarkan cerita sejumlah guru, keponakannya itu jatuh dari lantai 4 diduga akibat dirundung temannya. Sebab sebelum kejadian, sempat terdengar teriakan histeris korban setelah keluar dari kamar mandi hingga akhirnya naik ke pembatas dan terjatuh dari lantai 4. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita keluarga besar Islam Tindah turut berduka sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua juga ya. Kita juga memang harus belajar agar lebih berhati-hati, terutama jika sedang bercanda atau misalnya nauzubillah juga misalnya ada pembulian, kita masih belum tahu. Nah, Ustaz, ini kita membahas soal pembulian nih. Iya. Di dalam Islam, bagaimana sih kita mengatasi kehidupan yang kita tuh sering banget capek gara-gara hidup yang udah berat, tapi ditambah lagi dengan pembulian tuh kayaknya nambah capek banget nih. Gimana Islam menanggapi ini? Mohon penjelasannya guru, silakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rasul. Izin Habib dan Sasam. Dan buat semuanya, dengarkan baik-baik. Kita tidak akan mungkin bisa memaksa orang sependapat sama kita. Betul tidak? Betul. Kita tidak akan mungkin bisa memaksa orang untuk merasakan apa yang kita rasakan. Tapi setidak-tidaknya tanamkan ini pada diri kita. Mohon maaf, bisa jadi aku dibuli, bisa jadi dia pembulinya. Bisa jadi dia pembulinya. Kembali lagi, nah solusi yang terbaik. Jikalau ada orang yang membuli kita, apa yang harus kita lakukan? Belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah kita, suri teladan kita. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diejek, dibuli, di pokoknya semua kena pada beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau justru membalas dengan kebaikan. Diejek waktu nyuapin orang pengemis buta, terus tetap diperbaikin. Coba kebayang gak, dilempar batu, bahkan malaikat Jibril pun datang untuk berdoa supaya, apa kata Nabi? Jangan, dibalas dengan kebaikan. Waktu di Uhud, mohon maaf, darahnya Nabi netes. Tahu gak apa yang dilakukan Nabi? Nabi menahan darah itu supaya tidak jatuh ke tanah. Jangan sampai umatku dilaknat karena jatuhnya darahku sampai ke tanah. Justru menimbulkan rasa kasih sayang. Satu, tiga. Timbulkan kasih sayang. Ya Allah, aku yang jadi korban. Kalau dia pelakunya, kasihan. Gara-gara nak perbuatan ini bisa dia masuk neraka. Ya Allah, jangan sampai dia masuk neraka gara-gara saya. Jadi tanamkan seperti itu. Masya Allah. Balas dia dengan kebaikan, baik sangka sama dia. Mudah-mudahan, karena dia tidak mengenal kita sebenarnya. Betul, betul. Seandainya dia mengenal aku, kata Nabi, dia tidak akan melakukan itu. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Bisa gak? Itu butuh waktu kayaknya untuk belajar itu. Seperti Ustaz Maulana nih, berpengalaman sekali. Ustaz pernah gak ada yang bully? Aku mau tanya dulu. Oh, pernah ya? Banyak. Banyak. Kalau saya mau bahas, habis. Baik, tapi Masya Allah kita belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus memperlakukan orang yang membuli kita dengan cara baik, memberikan kasih sayang. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Boleh tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita. Masya Allah. Bu, masih semangat gak Bu? Nah gitu dong. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita. Tapi sebelumnya saya mau ajak dulu jamaah yang di rumah juga untuk nonton dulu tayangan berikut ini nih. Silakan.
Masya Allah, tabarakallah. Ini adalah kalimat yang menenangkan hati nih. Betul. Pagi-pagi. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi atas izin Allah, apapun betul yang terjadi, musibah yang terjadi dalam hidup, berarti atas izin Allah ya Habib ya. Wa ma asaba min musibatin illa biznillah. Masya Allah. Nah Habib, berarti musibah termasuk juga ke dalam musibah berupa penyakit. Ada juga nih beberapa orang gitu ya, yang udah berobat kesana kemari, bahkan sampai ke luar negeri gitu ya, tapi sakitnya tak kunjung sembuh gitu. Apakah ini berarti musibah yang diizinkan oleh Allah juga atau gimana? Nah ini menurut penjelasannya. Ya akhir, Kang Mikdad, Ustaz Cam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. La syifan ila syifa'uka ya Allah. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali engkau ya Allah. Karena apa? Tadi, wa ma'asoba min musibatin illa biznillah. Ma'asoba min musibatin fabima kasabat aidikum. Karena ulah kita, karena perbuatan kita, karena pekerjaan yang kita lakukan, semua yang kecil yang dikatakan oleh Habib Umar bin Habib bin Syaubah bin Salim, kecil, besar, apapun, sengaja, tidak sengaja, semua itu terjadi dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma yusibul muslimin min nasabi wala sabban wala hamman wala hazan wala adad wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min qatayah. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kesedihan atau gangguan apapun, bahkan duri yang melukainya, yang nempel di kakinya, kesandung batu dan lain sebagainya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus semua kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau kesalahan yang pengen dihapus sama Allah Subhanahu wa taala, bersyukur alhamdulillah ya Allah, Allah kasih penyakit pada hari ini. Ini menghapus kesalahanku ya Allah, semua darimu ya Allah dan akan kembali kepadamu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika semua kembali kepada Allah, semua milik Allah, berarti kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Oleh karena itu, ingat, ketika manusia dikasih musibah yang besar, ketika manusia diberikan cobaan yang besar, ketika manusia mendapatkan apapun malapetaka di buka bumi ini, maka yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya dan berharap, ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu, jadikanlah kami umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menikmati semua kehidupan ini dengan bersyukur atas nikmat yang Engkau taala berikan kepada kami. Ketika Engkau berikan kepada kami, ini hari kami, ini waktu kami, ini hidup kami, ya Allah, jadikan semuanya ini penuh dengan kebaikan dan aku terima dan aku ridha ya Allah, Engkau sebagai Tuhan kami, Nabi Muhammad sebagai Rasul kami, dan semua cobaan apapun yang menimpa kami, semua datangnya darimu ya Allah. Ketika ada seorang memiliki penyakit, penyakit yang susah untuk disembuhkan, terus berdoa kepada Allah, meminta kesembuhan kepada Allah, ikhtiar, ya Allah, jadikanlah penyakit ini tebusan dosa bagi kami, ya Allah, jadikanlah penyakit ini adalah kami tidak dihisap karenanya, kami diselamatkan karenanya ya Allah. Misalkan ada orang, maaf, tangannya enggak ada atau kakinya enggak ada atau matanya enggak ada atau apapun, maka berharap ya Allah, jadikanlah ini tidak dihisap oleh-Mu. Jadikanlah ini keselamatan bagi kami dan keluarga amin, kami amin, ya Allah. Amin. Karena Engkau sebaik-baiknya penolong ya Allah. Engkau Tuhan kami ya Allah. Amin. Maka selamatkanlah kami dan keluarga kami dari azab apapun yang menimpa kami ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Jadi mudah-mudahan apapun yang terjadi, musibah yang terjadi kepada kita, mendekatkan kita kepada Allah ya, bukan betul, malah menjauhkan itu yang ditakutkan ya. Deketin kepada Allah karena Allah sebaik-baiknya penolong. Masya Allah. Makhluk gak bisa menolong kita, Allah yang menolong kita. Betul. Karena semuanya sudah ditulis di lauhil mahfuznya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, terima kasih Habib Usman. Boleh tepuk tangan dulu dong, Bu. Masya Allah. Mudah-mudahan jamaah yang di sini yang nonton Islami Tindak hari ini diberikan kesehatan, kesembuhan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, Masya Allah. Jamaah nih sepertinya nih masih ada nih yang mau bertanya. Saya lihat dari wajah-wajahnya masih ada sedikit kebingungan nih. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustaz. Kami semua tanya dong Ustaz. Baik, coba saya mau lihat semangatnya. Siapa yang mau bertanya? Masya Allah, tadi yang sebelah sini udah. Sekarang kesempatannya saya kasih ke yang sebelah sini. Ibu, boleh Bu? Kenalan dulu dong Bu, siapa namanya? Udah Bu, langsung aja. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan, nama saya Bu Yeyet dari Majelis Taklim Nurul Iman, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang. Masya Allah Bu Yeyet, di Sumedang oge. Sok, boleh Bu pertanyaannya kira-kira apa? Berdasarkan curhatan teman saya, Ustaz. Curhat bahwa dia mengurus orang tuanya yang sudah tua dan merasa lelah. Nah, jadi yang jadi pertanyaan saya, apa yang membuat semangat seorang anak agar bisa berbakti kepada orang tuanya,
untuk mengurusnya yang udah tua, bahkan udah pikun gitu. Ya, dengan kadang anak-anak memang suka gak sabar ya. Iya, kadang-kadang merasa tidak sabar gitu, iya, tidak sabaran gitu. Benar, masya Allah. Baik, assalamualaikum Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masya Allah, pertanyaannya bagus sekali. Mungkin ini akan dijawab langsung oleh guru kita Ustaz Syam. Silakan guru. Baik, tapi guru-guruku. Wa qadha rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al kibra ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ayat ini bercerita tentang berbuat baik kepada orang tua, wabil khusus imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma, wabil khusus jikalau engkau mendapati keduanya atau salah satunya berusia lanjut. Memang khusus ayat ini berbicara tentang orang tua yang mungkin bisa dikatakan sudah berusia lanjut, udah makin nyusahin, makin rese, makin ngebetein, makin banyak maunya, banyak cemburunya, makin menyusahkan. Subhanallah. Tapi kata Al-Quran apa? Fala taqul lahuma uff. Jangan pernah berkata uff. Uff itu artinya apa, Bu? Uff. Ah, kalau terjemahan Qurannya. Tapi uf itu artinya begini. Uf itu. Ah, gitu. Ambil dulu itu dulu. Jadi enggak mesti ah, enggak gitu. Uf itu adalah itu bahasa kita tuh. Cuma enggak bisa ditulis di terjemahan Quran. Jadi enggak begitu terjemahannya kalau kita baca. Tulisannya jangan berkata ah. Padahal bukan ah. Uf itu adalah. Jadi tanya, "Nak, bisa ke sini nak sebentar, Nak?" Ke situ tetap, ke situ mah ke situ, tapi dia bilang dulu. Kepada siapa? Orang tua yang sudah tua. Kenapa orang tua yang sudah tua itu makin nyusahin, makin banyak maunya, padahal baru hari itu dikasih makan dia sudah lupa. Nah, saya lapar, nah, padahal baru habis makan. Nah, bantu saya pergi berwudu, saya mau sholat, padahal baru habis sholat. Tuh, makin nyusahin. Disitulah apa yang bisa membuat anak semangat. Satu-satunya yang bisa membuat anak semangat adalah pahala dari Allah. Pahala dari Allah. Akhirat sudah pikirannya. Omongan ngurus orang tua itu, pikiran kita harus akhirat. Nggak bisa pikir dunia lagi. Kalau betul, ngurus anak, masih bisa kita mikir dunia. Nanti betul, kalau besar, dia bisa bantu mamanya. Nanti kalau besar, dia gantian bantu bapaknya. Kalau betul, ngurusin anak. Tapi kalau orang tua, kita mau mikirin apa lagi selain akhirat? Betul. Nggak bisa kita mikirin dunia lagi. Mungkin ada mungkin anak, oh nanti kalau udah mati, ada warisannya. Oh mungkin begitu. Tapi itu kan keterlaluan. Kalau ngurusin orang tua, satu-satunya yang bisa bikin semangat adalah ridho Allah. Masya Allah. Jadi apapun yang kita lakukan, kita berharap ridho Allah ya. Termasuk sudah juga menolong orang. Dan tidak ada yang lebih cepat mendatangkan ridho Allah dibandingkan daripada ridhonya orang tua. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz Syam. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat nih buat semua jamaah yang di rumah juga, yang sekarang sedang mengurus orang tua yang sedang sakit. Mudah-mudahan terjawab ya Ibu. Terima kasih pertanyaannya, masya Allah. Baik, satu lagi nih. Tadi saya sudah lihat ada juga di sini tadi yang semangat banget nih. Boleh Ibu coba. Nah, itu yang udah disiapkan tadi. Nah, boleh Bu, kira-kira apa pertanyaannya Bu? Silakan. Mana tadi? Ayo. Boleh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Om dari Majelis Taklim Nurul Iman, Kecamatan Surian, Kabupaten Sumedang. Masya Allah, di Sumedang oke. Okay. Boleh Ibu, kira-kira apa? Mau tanya Habib, apa benar kadang kita merasa lelah karena suka membandingkan kehidupan kita dengan orang lain? Oh, baik-baik. Jadi kenapa kita suka lelah? Gara-gara membandingkan hidup. Iya, suka membandingkan. Oh, jadi gitu Habib. Terima kasih Habib. Baik, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi pertarosan nanti kunaon lamun misalnya hidup ngabanding-bandingkan wae sareng kehidupan batur, janten nanti liar gitu. Karena mastaka, eta nu ngadamel batur jadi rariweuh jadi hidup nanti. Leres teu?
Leres. Lamun anjeun teh hoyong hirup sae. Ayo, ayo. Orang Sunda harus bisa, ayo. Kumaha aja teh kedah kumaha supaya teu ngabandingkeun. Ngomong naon teh? Iye. Ya udah, kita akan lanjut ya tetap di Sremi Tindah Jamaah Jamaah. Alhamdulillah. Memang ini TV Sunda.